Oh hai, balik lagi di channel si Chico. Yap, kali ini gue bakal nyobain game judulnya Street Fighter Duel. Jadi akhirnya game ini tuh baru aja rilis di SEA. Lihat kalau kalian lihat di ujung pojok kiri bawah, ini versi 1.01 untuk region SEA. Dan ya, langsung aja kita main gamenya. Oke, jadi kalau kalian tahu Street Fighter yang game fighting, nah ini tuh game mobile-nya cuma dibikin beda untuk gameplaynya, bukan game fighting, tapi lebih ke RPG yang kartu-kartuan kayak gitu dah. Oke, ini mungkin tutorialnya. Noh, ini aktif nyala si gambar karakternya, kita tinggal pijit aja. Toknya itu yang tadi pukul-pukulannya itu tuh otomatis, jadi kita cuma ngeluarin skill doang sih. Disesuaikan sama game mobile. Ini ada sistem idle-nya juga sih. Oke, ini langsung maju ke stage 2. Oke, kita langsung hajar lagi. Gameplaynya sebenarnya simple harusnya. Kita cuma gede-gedean, asal gedean combat powernya sih harusnya aman tuh. Dan lebih fast juga ini kalau kalian apa ya perhatiin untuk stage 1, stage 2 gitunya. Itu cepat banget tuh beresnya. Makanya ya, ininya ada banyak banget nih stage-nya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lah. Misalnya 10 atau 11. Oke, kita dapat karakter baru lagi nih. Ibuki. Jujur gua nggak terlalu main Street Fighter sih. Kalau fighting mungkin gua mainnya Tekken. Jadi kurang familiar lah sama Street Fighter. Cuma gua pernah ngalamin juga dulu main-main yang Street Fighter. Nah, ini tuh yang Gosh Intun ya, yang Kanol ini. Kalian bisa ngeluarin karakter tuh kalau ini udah nyentuh satu, misalnya udah sampai sini tuh satu, baru kalian bisa keluarin skillnya. Kalau nol itu nggak akan bisa. Wah, ini kalah defeat. Wah, dapat item nih. Oke, kita disuruh level up. Ini tutorial level up harusnya. Terus di sini kalau ngeliat ada kotak yang kosong-kosong, ini harusnya equipment. Oke, ini game yang idle juga, kita AFK lama juga misalnya nggak dimainin, ntar dapat reward kayak XP gitu, jadi bisa naikin XP si karakter kita. Oke, ini bisa buka skill. Shoryu Repa, the number of the lower right corner combo represent position in the combo chain. Oke. Oh, ini kombonya, jadi yang kotak dulu, ntar bulat. Oke, kita lihat cara gimana untuk si kombonya bekerja. Kotak dulu harus tadi yang skill yang kotaknya ini dulu ya harusnya. Baru bisa aktifin si kombonya. Oh, si Ibuki dulu kotak. Nah, baru bulat. Bisa kotak lagi. Oke. At least kotak dulu lah. Di sini ada fitur autonya juga ya, sama speed juga, speed kali 2. Nih, ini fitur autonya, tinggal diklik, ada di sebelah pojok kanan bawah. Dia otomatis tuh ngeluarin si skillnya. Agak unik sebenarnya untuk fitur autonya ditaruh di kanan bawah, biasanya tuh pojok kanan atas. Oke, next kita bakal lawan boss sih, ini harusnya. Gua autoin aja dah, gua pengen lihat AI-nya gimana. Ini ada timernya juga ya. Jadi ya harus cepet-cepetan ngalahin bosnya sih. Lama banget. Take that. Oke. Berarti makin apa ya, panjang kombonya itu makin gede damage-nya. Jadi damage-nya tuh gedenya tuh dari combo sih. Kita dapat apa ini? Reward. Nah, ini dia karakter gacanya nih. Ini banyak banget ya, ini karakter-karakter Street Fighter semua sih. Kita gacha langsung 10 karakter. Yuk. Apaan ini? Oh. Loh. Bahaya ini. Killer B. Kami. Cuma A dong. Kita majuin ini ke sini. Oke. Dari kalau animasi skillnya sih ini game arcade banget ya. Mungkin bukan yang wah banget buat zaman sekarang, tapi bagus hitungannya. Tapi yang gua iniin sih UI di sininya sih, ini penuh banget Pak UI-nya, apalagi
main di HP ntar kayak gimana, bakal penuh banget kelihatannya. Tapi ini kalau gue main di emulator dan size-nya juga cuma 2 gigaan gitu, 1 gigaan lebih lah, 1,5. Ini untuk si tampilan UI-nya gue pengen lihat. Ini game settingnya, battle setting, PvP damage prom, switch BGM, language. Gue pengen lihat language-nya, cuma ada bahasa Inggris, sisanya bahasa Cina juga. Voice-nya ada Inggris atau Jepang. Okay. Terus kita lihat ini mission, bisa klaim-klaim juga, challenge klaim-klaim juga. Yang gue pengen lihat lagi tuh si, oh ini dulu untuk mall-nya. Ini yang limitednya dari 19.000 sampai 1,7, dapat diamond juga. Terus ini gift pack, kita ambil yang free. Ada weekly, ada monthly. Jadi tiap bulan bisa dapat gratisan. Terus ada subscription, VIP gitu lah, monthly card, dapat ntar diamond tiap harinya juga. Ini 90.000 sama 250. Terus ini bisa langsung beli karakter, harganya 800.000 lagi di diskon lah. Asalnya 1,7, mahal juga. Ini VIP, ada VIP, buset dah. Oke, pay to win. Oke. Tapi gua pengen lihat ini untuk diamondnya harganya dari buset 80.000, Pak. 80.000 sampai 1,7 dapat 300 gem. 80.000, mahal sih hitungannya. Ini first podcast-nya dapat apaan? Chun-Li. Iya, si Chun-Li. First podcast reward dari 1 dapat si Chun-Li. Gua taunya ini sama si Ryu. Terus ini event. Oke, day 1 dapat diamond sampai day 8 ini dapat. Kayaknya ini buat gacha. Gacha tapi yang limited dah. Terus ini event-event lain, total sign dapat blanka. Oke, ini puzzle-puzzlean. Terus ini step up runner, ada rank-ranknya juga berarti. Lanjut aja kita lihat untuk gachanya. Ini ada standard recruit, ada faction recruit. Recruit mana ya? Oh no, beda nih. Si koinnya juga ada faction recruit, ada arcade recruit. Faction faction from the current draw. Fine, ini bisa di switch. Faksinya ini fire. Oh, bisa switch jadi yang air. Oh, kita bisa milih mau yang mana, atau air atau apalah itu. Kalau mau dapetin si Chun-Li misalnya, kita ganti si factionnya, ganti sama yang biru. Kayak gitu. Kalau mau misalnya kalau mau dapat yang ini yang merah misalnya si Ken. Berarti ini satu lagi si Ryu. Iya, si Ryu di sini. Jadi probability dapat karakter yang kalian pengennya tuh lebih gede gitu. Di faction recruit. Ini standar recruit. Ini ada bisa request unlock wishlist. Cuma gua pengen tahu probability-nya doang. Oh, ini grade A semua. Grade A, grade B, grade C. Jadi paling gede grade A apa? Grade dapat grade A tuh 4%. Ini apa friend recruit? Oh, pakai ntar harusnya ngirim lope-lope ke teman sih. Lihat nih yang faction recruit. Iya, grade A semua, jadi paling gede tuh A. Terus 4%. Yang B 40%. Iya, paling gede tuh A, berarti bukan S. Ini ada klaim-klaim hadiah juga. Diamond 1000. Ini tampilan UI-nya yang benernya kayak begini. Udah kita gacha langsung nih yang standar recruit. Gue pengen dapetnya si Chun-Li. Wah, ini ungu lagi nih, berarti grade A lagi nih harusnya. Iya, grade A nih. DJ. Bentar, 10 kali gacha tuh 2700, berarti ini harusnya diskon 10% sih. Harusnya 300 per 1 kali gacha. Gua misalnya mau gacha di sini, bisa nggak ya? Oh, harus pakai faction coin, nggak bisa dibeli. Jadi kita cuma pakai diamond tuh gachanya di sini. Yang standar. Oke lah. Dan ini ada fitur training juga sama arena. Ntar kayaknya ini lawannya sih. Terus bisa dapetin nih karakter nih. Cuma syaratnya buat nge-unlock, misal ini harus beres stage 3 strip 4. Yang sisanya ini gua udah beres sih 2. Terus yang ini misalnya harus tuh reach level 61. Terus ini ada awakan buat kayak level up karakter harusnya. Ada dismantle juga. Kita dismantle aja yang ini nih, yang ijo-ijo. Dapat ini orb buat skill awakan. Ini awakan kalau sama ya. Oke, kita naikin bintang. Lumayan naiknya. B plus, jadi B plus. Ini untuk shopnya juga ada yang bisa pakai currency. Apa sih ini, uang game
in game-nya. Terus ada dismantle shop juga. Jadi kita langsung aja habisin buat gacha aja mendingan. Enggak bisa ya. Ini satu kali dulu lah pemanasan. V-nya berarti dapat yang merah lagi kalau gini tuh. Wih, satu biji doang dong. Oce sih. Ya kan satunya 300 berarti ini dapat diskon 10%. Kita gacha lagi aja. Ayolah. Wih, dapat siapa ini? Abel, wah biru tapi. Wah, dapat 2. Guy. Biru-biru. Wah, dapat 3. Oh, Kemi-nya Dupe. Is lumayan dapat 3. Kita bisa harusnya awakan si Kemi, bisa enggak ya? Oh ya bisa. Oh, gede. Main biru dong kalau gini berarti sampai 3000 gitu. Kita cobain lagi fight challenge. Kita masukin si ini nih 2. Terus yang biru. Wait, kok ini enggak bisa? Nah, bisa. 4. 4 faction from same faction and 2 from different faction. Use for fighter from the same faction and 2 from a different faction. Berarti 6 ini. Maksimalnya ntar kita ini baru 4 doang. HP bonus, attack bonus 20%. Oke. Okay. Oh, ini ada assist position di atas. Kita lihat. Oke. Nah, tinggal satu lagi nih yang pas apaan tuh buat skillnya. Biasanya terbilang cepat banget sih. Mis, nih ada explore nih, kita lihat explore. Buat dapat wadaw. Kayak simulated universe dah kalau di HSR. Ntar kita bisa milih ke sini. Kita yang ini aja dah. Invite misalnya ini aja. Yang biru. Join team. Okay. Cuma gitu doang. Terus dapat buff kayak gini, tinggal milih buffnya. Terus bisa ada recovery juga. Use misalnya. Gua bakal skip sampai lawan boss dah. Oke, ini kita bakal lawan bossnya. Powernya 12.000, kita 13.000, beda dikit. Oke, langsung aja gas. Hajar. Harusnya sih bakal tetap menang ya. Soalnya power masih unggul kita. Uniknya gini sih desainnya Street Fighter. Wah. Hajar. Zaman-zaman dulu. Gila arcade, Pak. Gua tahu ini. Okay, follow up attack-nya sih yang nambah saja tuh. Damage-damage-nya makin sakit. Curse. Kita dapat reward-nya diamond juga. Lumayan bisa satu kali gacha. Oh, kita bisa lanjut lagi sih. Wah, itu makin susah juga musuhnya. Jadi ya, kayaknya itu dia untuk gameplay Street Fighter Duel. Ini jadi game Street Fighter tapi bukan fighting ya. Lebih ke kartu-kartu gitu gameplaynya, dan bisa auto juga, cuma belum ada bahasa Indonesia. Cuma size nya tuh masuknya ringan, kurang dari 2 giga, tapi mungkin untuk kedepannya ya agak bakal bengkak juga. Dan ini pay to win sih, ada sistem VIP kayak gini tuh, soalnya ini ada arena, ngejar dari arenanya sama ranking-rankingnya. Jadi ya, segitu dulu aja untuk gameplaynya. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan like video. Sampai ketemu di gameplay berikutnya. See you, bye-bye.